Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sering kita dengar ketidaksediaan pekerjaan di Indonesia. Tapi kita lupa yang Indonesia adalah negara yang tanahnya subur dan boleh meningkatkan kesediaan pangan yang luar biasa. Contoh, di berbagai-bagai daerah, kalau dijadikan lahan pertanian, boleh menyerap jutaan pekerjaan. Dan dari apa yang diamati oleh Presiden Prabowo, dia bisa meningkatkan lahan pertanian baru sebesar 10 juta hektar. Dan jika satu hektar mempekerjakan 3 orang, berarti ada 30 juta lapangan kerja. Dan 30 juta lapangan kerja itu boleh menghidupkan 30 juta keluarga. Dan bermaksud hampir 100 juta orang boleh menikmati pekerjaan. Dan ini harus digenjot. Sering kita terpesona dengan teknologi dan sebagainya. Dan kita lupa bahawa pertanian adalah kebutuhan nombor satu. Dalam ekonomi, nombor satu adalah makanan. Bukannya peralatan tentera, bukannya bahan-bahan yang konsumtif. Makanan adalah yang paling penting dan porsi ekonomi paling besar adalah makanan. Jadi, makanan boleh diolah seperti singkong, seperti ubi jala, jagung dan sebagainya. Jadi, itu yang dikejarkan oleh pemimpin. Tapi, maklumlah dalam dunia moden ni, ada pihak yang ambil kesempatan agar negara tidak jadi negara agraria. Negara tidak mahu dijadikan makanan itu cukup, supaya ada pihak yang untung. Kalau makanan tidak cukup, kita harus import. Kalau kita import, berarti ada pihak yang untung. Itu adalah permainan konglomerat besar dunia yang bermain dengan local partner lah. Dan seringnya kegagalan panen ini ada kait mengait dengan penguasa dunia. Jadi dia punya cara untuk menggagalkan pertanian. Itu yang dinamakan mafia pangan. Dia memang terancang sebenarnya. Dan kita tidak sadar dan selalunya kita salahkan pemimpin. Sebab pemimpin ni kita harus ingat. Sebagai kebanyakan negara yang lemah, pemimpin tu gampang di set, gampang di ugut, gampang di ancam. Kalau tidak ikut, maka konsekuensinya adalah begitu. Contohnya, mengancam. Sama ada kita mahu menerima korupsi atau rasuah atau kita tidak. Jadi kita tak ada pilihan. Macam-macam cara akan mereka gunakan untuk menjebak seseorang pemimpin. Itu yang pentingnya, kita harus kuat dalam segi militer supaya ancaman-ancaman itu kita boleh atasi. Kerana kekuatan militer. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan besar ni punya cara untuk memaksa negara kecil ikut kehendak dia. Salah satu dengan bagi alasan HAM, lingkungan atau pemusnahan alam, pembabatan hutan dan sebagainya. Jadi akhirnya, kalau kita tidak kuat, kita akan akur pada tekanan-tekanan mereka. Jadi, di sini ada video tentang bagaimana pemberitaan itu tidak sebenarnya betul dan pendapat daripada Presiden Prabowo tentang pertanian. Harap kita sama-sama ikuti video berikut ini. Cuba kita lihat video ini dan semak sama ada pemberitaan yang sering disampaikan adalah betul atau mengiring opini.
seringnya bercanggah, seringnya bertolak belakang dengan realiti di lapangan. Ada strategi khusus nggak Pak untuk menggait kaum muda Pak? Kaum muda? Iya, dua hal. Gunakan teknologi tinggi, literasi digital, menguntungkan. Kalau merugikan dia lari. Dia akan cerita ke temannya. Ini ketuanya saya Indonesia. Ini sudah mau turun tuh. Ini kakinya sudah begini mau turun. Kenapa? Pendapatannya aku itu minimal 10 juta. Kalau dia rajin, itu 30 juta. Iya, Bu Direktur. 30 juta ya, kita dapat. Kalau dia rajin. Tapi kalau biasa-biasa kerjanya, 10 juta. Daripada pergi bawa map, nah itu 3 juta. Kenapa sih SCDP? Coba bertanya, Pak Menteri, kok banyak yang tidak gagal? Gitu. Yang gagal berapa? Palingan ada 0,00 sekian persen. 5 hektar ada berapa? Coba ceritakan aku. Sebut. Yang gagal berapa? Palingan ada 0,00 sekian persen. 5 hektar ada berapa? Coba ceritakan aku. Sebut aja yang paling tinggi. Enggak, bukan. Ceritakan dulu berapa gagalnya. Nanti bertanya berikutnya. Berapa hektar sebut? Begini saya, tahu nggak? Aku urusi 7,4 juta hektar yang gagal 10 hektar. Tolong sampaikan masyarakat Indonesia bahwa itu harus dimaklumi. Tahu ambang batas serangan hama itu 5%. Ini 0,001%. Yang kedua harga apa? Apalagi mau ditanya? Ya sering baik. Nah turun. Tunggu aja nanti. Dan Bapak beritakan kalau turun. Pernah nggak turun beras kemarin? Pernah? Bapak beritakan? Ah, bagus. Itu baru fair. Jadi jangan kalau beritanya seksi, kalau harga naik, beritakan juga. Karena petani nanti tahu nggak nasib aku nih. Kalau aku di petani, harga turun, petani marah. Saya ke kota, harga naik, konsumen marah. Pernah nggak? Aku minum pil. Gara-gara Menteri Pertanian, aku minum pil sabar. Harus sabar. Ya, jadi beritakan bahwa 99% berhasil, yang gagal itu nggak usah dibahas. Karena cuma 10 hektar. Gimana? SCDP. Masih ada pertanyaan? Ya, cukup Pak. Cukup Pak. Tunjuk. Video ini adalah daripada channel Inti News. Petikan daripada pidato Pak Prabowo, Presiden Indonesia. Jadi untuk mendapatkan pidato yang panjang, diharap anda subscribe ke channel Inti News untuk mendapatkan banyak berita-berita yang menarik. Cuba kita semak pidato Pak Presiden Prabowo dengan saksama agar kita jangan salah faham bahawa pertanian itu lebih penting dari segala-galanya. Gunakan competitive advantage kita apa? Competitive advantage kita adalah agro industri dan resources processing, pertanian sebagai sektor utama. Kenapa? Karena kita adalah dikaruniai Tuhan. Ya, sepertiga dari bumi adalah daerah tropis. Artinya matahari dan hujan sepanjang tahun. Daerah non-tropis dia bisa panen hanya satu kali setahun. Kita bisa panen tiga kali setahun. Pohon di kita 8 tahun sudah besar, bisa kita tebang. Di Eropa Utara 35 tahun. This is our competitive advantage given by God. Jadi zona tropis itu hanya sepertiga dari bumi. Dan dari sepertiga itu, dari 27%, 11% adalah Indonesia. Kita punya 77 juta hektar hutan rusak. Hutan sudah rusak. Ini menurut saya adalah window of opportunity. Ini adalah peluang. Ini bencana ekologis, bencana kita harus berani rubah menjadi peluang.
Kalau dari 77 juta hektar ini sebagian kita jadikan lahan produktif, saudara-saudara, that is our chance. Kita bisa jadi menyuplai makanan bagi dunia. Sekarang saudara-saudara, di Eropa Barat harga pangan sudah naik dalam 3 tahun terakhir naik 33%. Harga makan naik 33% di Eropa Barat. Orang Inggris sekarang kesulitan. The price of food in Europe has risen 33%. Kita bisa bayangkan dampaknya kepada rakyat kalau nanti harga pangan di Indonesia naik. Sudah naik. Harga daging sekarang berapa? Akhirnya jadi tadi bakso yang ini yang saya usung. Para ahli pertanian menyampaikan ke saya, Pak Prabowo, kalau di bidang agro, di bidang pertanian, 1 hektar bisa menciptakan lapangan kerja 6 orang, minimal 6 orang. Katakanlah kita potong setengah, 1 hektar hanya 3 orang. Kita bisa bayangkan, kalau 10 juta hektar kita berdayakan, kita bisa menciptakan dalam waktu yang singkat 30 juta orang bekerja. Bukan BLT, bukan kita bagi-bagi bantuan, kita kasih kail, kita kasih livelihood. Jadi, we have a chance, we have a window of opportunity. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, harga jagung di dunia sekarang, the market price of corn now is $300 per ton. The production price is $100. Margin untung jagung $200 satu ton. Kita pengusaha-pengusaha Indonesia ngejar-ngejar batu bara. Batu bara sekarang untungnya $5 per ton. Jagung $200. Satu hektar dengan benih yang bagus minimal 10 ton per hektar. Ya. Jadi 1 hektar 10 ton kali $200. 1 hektar jagung bisa menghasilkan keuntungan $2,000 satu kali panen. Kita bisa minimal 2 kali panen. Jadi begitu saya ceritakan ini kepada hedge fund di Eropa, mereka kaget. Mereka mau invest di Indonesia. Invest di jagung. Bisa bayangkan enggak? 100 ribu hektar. 100 ribu hektar kali 10 ton 1 juta ton. Kali 2 kali setahun 2 juta ton. 2 juta ton kali $200. $400 juta untung bersih tiap tahun. Saudara-saudara, we are very rich. We are a rich country. Saudara-saudara sekalian, singkong 1 ton, 1 hektar di Indonesia minimal 50 ton setahun singkong. Benar ya Pak Rahmat ya? 1 hektar 50 ton setahun. Harga singkong sekarang juga meroket. Harga ubi jalar, ya, sweet potato, starch, $1,000 per ton. Saudara-saudara, $1,000 per ton. Kalau di bisnis, gak ada right and wrong. Yang ada, untung atau rugi. Ya kan? Jadi kalau untung, kamu benar. Kalau rugi, kamu tidak benar. There is no right and wrong in business. There is untung dan rugi. Ini gak diajarkan di fakultas ekonomi kita. Menurut saya, ada suatu penyakit mendasar. Siapapun yang memimpin harus berani mengadres. Jadi